Jadi teteh mau menjawab pertanyaan yang menanyakan teh gimana cara proses membuat ikamet atau otorma izin. Nah, sebelum menjawab itu, teteh ingin sedikit memberikan informasi untuk kalian yang belum tahu. Jadi negara Turki mengeluarkan kartu identitas atau KTP untuk orang asing yang akan tinggal, bekerja ataupun mau menikah di Turki. Nah, oke, di sini teteh ingin menjawab teh bagaimana sih cara membuat ikamet atau otorma izin atau kimlik. Itu adalah semua sebutan sama untuk satu kartu. Jadi begini, sedikit informasi dulu sebelum teteh jawab nih. Jadi negara Turki itu mengeluarkan kartu seperti KTP kalau kita ya, kalau di Indonesia. Jadi mengeluarkan identitas untuk orang asing yang akan datang atau bekerja atau tinggal di Turki. Namanya itu ikamet atau kimlik atau otorma izin. Jadi untuk kalian yang mau menikah atau bekerja atau hanya tinggal di Turki aja, kita wajib membuat dokumen namanya ikamet atau otorma izin. Jadi untuk kalian yang mempunyai ikamet bisa kerja, kalian bisa bekerja dan juga otomatis sekaligus bisa tinggal di sini dengan satu kartu aja. Jadi kalau punya bisa kerja nggak usah bikin otorma izin lagi karena di satu kartu itu sudah melengkapi semuanya. Dan untuk kalian yang ingin stay di sini aja, kalian juga bisa memproses ikamet atau otorma izin itu dengan dengan seluruh dokumen-dokumen tentunya yang harus kalian penuhi. Dan untuk yang mau menikah di sini pun sama, kalian tetap harus mengurus ikamet atau otorma izin. Karena walaupun menikah dengan orang Turki, tidak langsung menjadi warga negara Turki. Jadi ada beberapa banyak pertanyaan yang menanyakan bagaimana proses untuk membuat ikamet atau otorma izin. Sebelum teteh menerangkan itu, teteh ingin memberitahukan dulu untuk kalian yang memang belum tahu gitu. Jadi kalau kita mau datang menetap ataupun menikah di Turki, ternyata pemerintah Turki mengeluarkan kartu berupa namanya ikamet atau otorma izin untuk khusus orang asing. Jadi bagaimana cara membuat ikamet itu sendiri, tentunya kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi kalau misalkan kalian mau bekerja, bisa kerja. Nah, terus kalau yang mau menikah di sini atau mau stay di sini tanpa menikah pun tetap harus membuat ikamet atau otorma izin. Jadi kita itu begitu mau stay dengan legal ke Turki itu, jadi kita harus memproses ikamet. Nah, jika kita sudah mempunyai ikamet, berarti kita legal tinggal di Turki. Legal ya, itu legal dalam arti kita sudah bisa tinggal di Turki. Nah, sekarang untuk pembuatan ikamet itu sendiri harus mempunyai pre-visa. Nah, ternyata pre-visanya sekarang itu kan kita masuk tuh nggak bayar. Ternyata informasi terkini adalah kita harus bayar. Jadi pada saat pembuatan ikamet yang terbaru setelah pre-visa itu, kalian akan dikenakan biaya untuk membeli visa itu sebesar 1.350 tele. Itu baru visanya aja, belum yang lain-lainnya biayanya. Dan berdasarkan informasi terbaru, informasinya ikametnya yang untuk tahun ini sangat mahal. Berdasarkan informasi terkini, untuk pembuatan ikamet sendiri itu sendiri sekarang menjadi susah banget karena dengan pre-visa itu kita justru harus membayar visanya pada saat kita mau pembuatan ikamet. Kurang lebih harganya 1.350. Setelah itu baru bayar visanya aja ya, belum kita pun harus membayar yang lainnya. Dan yang paling utama, kalau kita mau memproses mandiri ataupun dengan agensi, yang menjadi permasalahan sekarang adalah identitas atau address kita itu harus jelas. Kalau addressnya tidak jelas, itu kemungkinan besar untuk ditolak sangat tinggi. Jadi untuk kalian semuanya yang ingin tinggal di Turki ataupun yang menikah, tolong untuk lebih berhati-hati karena pembuatan ikamet untuk sekarang itu tidak mudah, sangat diperketat dan tentunya sangat sulit sekali karena banyak sekali yang prosesnya pada awal tahun ini banyak sekali yang di-cancel, padahal notabene-nya kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu sangat mudah, apalagi kita mempergunakan agensi, jadi bayarnya pun cukup murah, dulu sekitar 2.000-an segitu dan itu sudah bisa di ACC. Untuk sekarang walaupun jumlah nya lebih besar, biayanya lebih gede, sekitar 5.000 bahkan lebih, tetapi itu tidak suatu garansi untuk jadi di ACC oleh pemerintah Turki. Jadi inilah informasi sedikit untuk kalian sebagai gambaran. Jika kalian ingin memutuskan datang ke Turki, yang biasanya ya udahlah teh mandiri aja atau datang aja sendiri ke Turki karena kita bisa memproses ikamet atau otorma izin.
itu adalah dulu. Kalau sekarang sangat susah dan diperketat tentang perizinan untuk di ACC-nya. Dan informasi untuk kalian juga, untuk yang akan menikah pun, tolong dipertimbangkan hal tersebut, karena walaupun menikah tidak menjadi garansi bahwa kalian akan di ACC tentang otorma izinnya. Itulah informasi yang ingin kita sampaikan untuk kalian semuanya, dan semoga menjawab beberapa pertanyaan yang berencana untuk menikah ataupun akan tinggal stay di Turki. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini.